Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam orang yang sangat bijak dalam memandang kaum muslimin, kaum mukminin, apalagi yang baru memeluk Islam. Beliau ingin untuk menarik hati mereka, ya, agar mereka tetap mantap di dalam memeluk Islam, ya. Sehingga kemudian beliau memberikan kepada orang-orang itu. Ini semua dalam rangka, ya, pendekatan, ya, atau sebagai daya tarik untuk mereka agar memeluk Islam dan tidak meninggalkan Islam. Ini salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam. Karena manusia macam-macam. Ada orang yang memeluk Islam dan penuh keyakinan. Dia tidak mengharapkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari sikapnya memeluk Islam. Tapi manusia bertingkat-tingkat. Ada orang memeluk Islam mungkin masih goncang hatinya, setengah-setengah. Maka perlu dimantapkan. Salah satu cara memantapkan mereka itu dengan, ya, memberikan pada mereka, menarik hati mereka, mengambil hati mereka, agar mereka tetap di dalam agama Allah, agar mereka tidak binasa.